Dan kedua hiji dua teu bisa mere napaka. Dua poe berturut-turut teu bisa mere napaka. Poe katilu kabeneran bisa mere napaka. Poe kaopat teu bisa mere napaka. Kaijang nyarui kumaha eta teh? Apakah memang manehanana ngamimitian? Ieu ngamimitian pos teu mere napaka? Apakah rusak hitungan eta bae? Cek didir walau mabuk ya umen lamun ngeliat dua poe bilan apa-apa intam pemeren apakah hiji dua pemeren apakah wan fako asal isa poen katilu meren apakah aiprak wa ajaza arrobi akpoen kau pakti bisa meren apakah banat nerus keun itungan poetna tidinya bae ulah na mimitian deui. Yo. Jadi berarti kenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapat ka KUH atau ka kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Oh, pasti. Di mana kami juga ya sebanyak teh si poyan ka opat beta, poyan ka opat, jadi saja poyan ka hiji, poyan ka dua mah geus batal ku poyan ka tilu. Poe ka hiji, poe ka dua teu bisa mere napaka, batal ku poe ka tilu. Poe tinggal poe ka opat kan nu teu bisa, tinggal dua poe deui berarti. Poe ka opat teu bisa, poe ka lima teu bisa, poe ka genep teu bisa, rapa. Bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere napako. Mantake komo eta hiji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea. Bisa urang Korea na wari bangkrut perusahaan Korea na tanpa pamit gana leng balik. Buat ting balik, buat ting di Jakarta, buat kumaha meureun nu jelas. Mas, dihitung-hitung teh aya 7 bulana ieu teh antuk aya kontek-kontek kadanan apakah na SMS geu. Ka eta teh rapa ka KUH atawa ka kejaksaan men tadi bubarkeun pertikahan lantaran ieu kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tapi tetep diurang mah kesulitan meta ka kitu. Pas itu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endek ngawin geus antri sakumaha nu gambresan. Ieu teh berkat panitia anu lumayan urus Korea ieu teh dina. Tah, tungtungna mah kawin ka nu sejen panyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan geologi satuluan biasa nya dahar sungut luhur nya sungutan. Tah, sedengkeun, sedengkeun. Urang Korea teu puguh di mana ayana. Lapor ka kejaksaan diapilainkeun. Sakalina tak diterima laporanana harus ada. Apa aya jalan keluar? Teu teh kieu urusan kos kitu kecil. Kecilna kumaha? Nyieun muhaka. Sakumaha nikah bisa jeung muhakam, ngabubarkeun pernikahan dia bisa jeung muhakam. Datang ke Kiai Muhammad. Waalaikumsalam, Kiai. Lah, ya ini mah, ayah Kiai mah telok sama mana. Itu ke kecamatan, ayah ini ke kecamatan naon, dan mau ilahin naon lain. Saya mau naon, ya, jeruk kasurnya. Yang di penggolan tuh aja ya, jujur-jujur kita doang. Penggolan dia, dia mau beli ini, dia jadi ingin ngutang ke dia. Enak nih, ya. Bubarkan pertikaan ya, rekin muhakam. Bisa, tete kos gitu. Kecil, kecil lagi kecil. Ini nuti beres. Mun urang make agama, make kitab, mah. Minahin biasa. Enam jerwiti itu kula iya ditinggalkan ku salaki orang Korea 7 bulan. Oh, apakah lo irjen batin? Aja kula ada kawin dari pantu bisa. Lantaran itu iya itu terikat ku pertikahan. Itu lapor kasih jaksaan saya 1500 kali masa. Ambo.
ayat terakhir tadi terima kan kudu kieu bae si anak teh lain sakit ieu aja gua tadi teu boga cenah kula aya ukuran sakitu mah imut darurat jasa yuk kula najian mahakam lain dokter kiai ai geus aja sia geura ngomong gare Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu ngarena pakah zahir jeung batin. Geus kula nerima jadi muhakam. Kuari menta pa muhakam. Kuari mah geus lain pa Kiai Muhammad deui pa muhakam. Saya lapor kepada pa muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan tidak memberikan nafkah. Kan tadi malah ya terus yang ngomong kan tadi saya liberasi ku pak ya panjang pemakam ya mas selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Bapak Pemakam untuk diputuskan untuk dibubarkan pernikahan saya. Saya atas nama pemakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hasil ulah di ulah itu turun ke rumah itu udah dikasih sebut ya ini upah mahakal yang lala ganteng lah bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh dua saksi Soleh dan Maslum. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan. Geus bubar. Ngitung idah tapi dinyata. Jadi seluruh kakek saya, dia kercerita ngaji, maka kercerita ngaji supaya nyala rawat sama bari. Pas hitungan sih ngadek ulah salah nyun muhakam, ketukan beca di nyun muhakam. Kudunya hoka hukum. Tak iya yang memang penting di lembur kudu ayah mengerti gitu. Sampai ulah ese-ese. Wakil lecek sekal mata sani punya sarwi kita kudu ngamimitian deh ngitung dengan apakah anak-anak yang supaya ngasakin pembubaran pertikahan ketemu ngalanjutkan anu tadi. Kuarima kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal. Nu dua poe batal ku nu sapoe ku katilu. Nu kaopat ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus tidinya tiru poe teu bisa. Maka menang nyeseriti ngabubarkeun pertikahanana lantaran ulit tabarruhia. Madarat nyeserwiti teh ku gara-gara teu aya napaka. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin 'azim. Teumeunang sedengkeun kaedahna ge kos di ditu ad-darar yuzal. Antak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak teueukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan nyeserwiti teh kos ditu teh ieu aing pan jelema. Manuk dia manuk diurusan, di kurungan, di paraban, di cayan, pan aing jelema nu ngurusan ieu aing teh ieu. Nah nu mantak jang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jang ngabereskeun soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina, geus kula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti ngurusan-ngurusan pertikahan tek-tek bengek timiti. Nikah na datang ka telak na datang ka pembubaran na datang ka urusan-urusan apa kana aing geus kabentuk geus pokona mah mun jadi bupati geus pokona mah beda di nagara-nagara nu sejen asana moal kabel aing jadi bupati moal sabulan dilengkerkeun na sana tah eta teh tah nina mun aya nu ngurusan kos kitu tinggal di tole DPR na sabaraha kursi ayo kieu perda ayo gerah urusan-urusan apakah atau urusan-urusan pasah umuran pernikahan dan lain sebagainya. Indonesia numpuk numantak ke beladiona aju awet atau ditinggalkan ku salakina di urusan ku nagaran te dinanalikan urusan ku rumah ke biaya segitu gedena sedangkan kita sekut dituntut ku kebutuhan-kebutuhan nah
air namun terus bukan salah kilos nikah deh. Oh nudai ke nikah zina. Tak lamunnya nak sampaikan kalau bak kesulitan madorat ngarana. Aju ngalakukan perzinahan nupang gelak nak ditanya ketua KUA. Eta ketua na. Aju ke anak buah na kabe. Aju ceknya nanti perkulama nuturkan di luhur. Luhur menteri agama. Oh, tanya ke menteri agama, siya laporan ke KRP. Nanti. Atau enggak sekenapin nanti deh KRP. Sebuah dorong yang betul mah. Si bapak kolok datang ke Incu, ngerebek kabe kan rata. Lain uzinah teh lantaran teh diuruskan pasti. Masya Allah. Tak keluar ini diseriti teh belang bentong. Iya di napaka anak-anak. Dua poe itu napaka, sapoe napaka kadang. Dua poe itu napaka, sapoe napaka. Dua poe itu napaka, sapoe napaka. Nalika hente mere napaka teh menang hente keluar. Walaha al-kuruju zaman al-mahlati menangkannya sarwiti keluar dina zaman ngadagoan apakah lekah silin apakah karena ikan ngehasilkan apakah ketika sarwiti ngadagoan salaki iya meren apakah ese bae dan ayma poka nama de keluar mencari menangkannya sarwiti keluar di imah kulantaran sedih meren apakah kusalah tidak dalam rangka neangan apakah kamu boga anak nak usaha pemajikan anak jangan hirupkan dirina dan anak nak kaya-kaya menang tante nusus itu nusus oke mungku sarakina di beren apakah sarakina sebetus beren apakah dan menang keluar usaha wa alaiha arusim ulerat wajib kanyi sarwiti tiba-tiba tetap balik. Tiba-tiba datang bayar balik. Maksudnya naon? Tiba-tiba besi salakina butuh. Butuh naon? Nangkep. Emang menang? Dua kaos. Berang otomatis menang. 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 Misal wikin. Nafan. Tidak susukaan berang mah. Atau makanya putak sama seluruh madam. Lamun kizait teh bisa beren apakah kanya sarwiti. Sepoe, dua poe, aisyah teh berang teh ayang sosokan. Hei, nonsen. Tidak bisa dong, apakah dulu, baru saya buka celana. Tidak bisa, kita kisarwiti, itu beren apakah. Eta tuh doraka tadi kisarwiti. Ini sarwiti teh teroraka. Bung di alat suka kukizait sebagai salakina. Lamun tuh meren napaka. Tapi lamun peting mah peting. Kizait ayang. Noe. Tuh apa yang baik. Iya itu kan orang suami istri. Suami istri kata napaka. Kenapaka ke padiba peting. Bang peting mah lain waktu dahar. Waktu dahar mah pan berang. Atau berang kayak peting. Berang apa di bere mah. Iya itu pokok lah mah waktu dahar. Itu di bere. Nah yang sadar. Mana aja ngaji bah. Hehehe. Ayo sih ada kemana lupa sih ya. Ayo peting lain waktu dahar waktu hees. Tak iya itu ya. Yang di baturan itu sih hees. Tak itu lah munisar witi peting itu merek beraka. Ya pokoknya mah kan itu bere itu bere itu bere apakah peting bela datang lah. Cek sekali mah tetep bela berang peting itu bisa. Artinya munang nisar witi nahan tina dialep suka. Sana dan tipeting tetep baik menang nahan di alap suka selamatkan di bere nafako tuh walau radia di isari falal fasumadahu sarwiti rumah tangga jeng kizahit kuari ni sarwiti ni kizahit miskin tebisa meren apaka sapoe ten apaka dua poe ten apaka ilu poe ten apaka lantaran gede duriat kurang wetana kacinta te gede keneri doe nyisar titi kanya kuki zae wih ya kakak batu bisa merana patah ya ayena ayena oh cintaku tetap tutup
tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang. Waduh. Jangankan badai, andai kata tsunami, tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya nama orang sehidup semati, jadi sarwiti teh doh ti sama cek tidak ya nah ini di beberapa majikan pasti bisa minggu bagi jadi cek bisa kita tewit jaga kang dan bisa bernapaka ulah loba omong pokoknya nama gara mencari baik kula marido dan sesana janta di napaka kamari kula nus ngomong sana jan badai sana jan tsunami angin beliung misalnya datang tetep kula andai kata ayah hilir dulu gitu percaya ridho pula mau siap kumul yang mulia teh garwiti ih tupan kula teh cinta dulu surat pertama teh kan ayah kan wari ke dijadikan mujizat teh teh sih asal ukur tegur teh kita ngomong jadikan mustika kula teh ini minyak bisika lantaran ia surat lain lalagaan di luhur dagi berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki juri pada jadi kita naik datanglah di pucuk surat kepangkuan waduh saya tetap teringat kadinya orang kerja cinta nuntaklah kakara kenapa kasar minggu baik maka kulam hari itu baik mulia amat yes. Barang 15 baik mati kuat kebisar itu ridho baridho baik aduh awak aing oh iya aduh belah dia ya, terus belah ditanya manyun wih cintamu mana, alah cinta-cinta napakah mulai guys, orang cikup patah ya sungutnya kaleng rombeng ngatweh mulai kuari manggis kejebris bayangi serwiti tetuntutan anak lain soal cinta lain soal cinta kecinta tapi betul untuk bisa disampaikan butuhkan apakah nah serwiti jadi apakahan kukidai selama seminggu dua minggu tetap bayar ribo wari itu bisa dibangbalerkan minta dibubarkan sama dari ribo menang atau hantu walau robiat namun ridho nyeserwiti nyeserwikum miskin asalakina yane kizai itu bisa meren apakah Insariye palahal pasumadau menangkannya sarwiti ngabubarkan pertikahan sabak dari ribo seminggu ribo dua minggu ribo atau kebelah itu memerit sebulan mah ribo baik dua bulan ribo baik biasan awal mah gitu tak beli silu bulan ribo kene kau 4 bulan maka kara tuntutan nanti keluarga nak kuari sabak dari ribo menuntut supaya dibubarkan pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah mana jadi ribo mah ribo kuari mah tuntut napakah lain sebab kuri doge tegugur iya terwiti tein apakahan dua bulan kuari bisa iya meren apakah kita lu dua bulan tetep baik tegugurku sebab ribo wajib dikodohan wajib dikodohan kan nomantan telamun ayah jelema nyandung aja tuh meren apakah kalau kolotnya ha sama nges gue udah mau nangnya sama lalaki kok gitu muntah dikerekam ku malaikat zamaninya doh pakai delikit gula sembarangan, ayang injak-injak tanah doang. Masya Allah, ini apakah itu bisa? Bisa anak, urusan tunggal pengkolan. Ayo coba, tak etet-etet, tanu nyararanu gitu, tak jajawaraan. Ayo jawara bener mah, nyana mah napakah nasok bener gil. Gimana nu jajawaraan? Nasok tengah main jawaran. Ayo jawara bener mah, ngomong nang siap, napakah teh lewi jawara bener mah. Karena jangan siap tadi esan, tak napakah mah. Tak napakah, etet jawara bener nu kok gitu ngarana. Ya nama hayang sohor doang bahwa pemajikan nah ini mah lebih hiji lima pemajikan lupa tadi ngatuh lima mas opak kata jawara tanu pas gitu apa kata terus ini setengah main no oplo main hei kak sohor hayang buka pemajikan dua geng tidur tapi mampu gak napakahan gara modar sih ya cukup jangan rebekin siap pas gitu baik gitu sedang dari pokok nama teman tuh percaya gara modar guys ya tidak lagi ayo mengikutnya 8 dari Masya Allah, langsungnya dari kebab napa kok besi orang. Aduh, hanas dengan hanas desa kira karasana.
ekor koreng tuntutan dan gede jasa di akhirat. Masya Allah. Masya Allah. Atau nyeserwiti di deketan Kuki Zahid. Ditanya Kuki Zahid. Ayah jalinan asmara cinta melalui SMS ikut tadi nama. Menang di Citra malam minggu. Ayah didinya biasa. Gitu jagung bakar. Enak. Ya hubungan lah. Lantaran hubungan. Saya dua bulannya amprok. Nah nyanyi sarwi juga. Dek beberan tentu iya kawin kula. Iya tuh beberan. Aduh gerawang markula. Hai kakak mana marma babari bae yang kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engkena ka ditu. Hai abah ya kan abah ge sarua deui nah geus kolot urusan. Jadi kakak ai cinta mah cinta bae siap mah siap ngancan bisa digawe kakak gua lantaran ditu moal bisa mayar napakah dalam menerima bae atuh siap geus cenah kalau masa dikawin bae teh mah napakah mah engke kumaha engke bae gitu. Ini nyahulun di sarwiti teha ka calon suami nanungaran jahit bahwa si jahit kedigawe berarti miskin kadituna tu bakal bisa meren apakah tak tuarir itu berarti si jahit teha ngawir di sarwiti sarwiti dikawin ku si jahit walaupun miskin tu bisa meren apakah tetep merido kepada ribo kepada ribo mungkin sebulan mungkin dua bulan ayang dibubarkan pertikahan anak munang apaan tu naya. Walau nekah asmu, lamun nyesarwiti nekah satu jahit alimatan bari nyaw. Nyesarwiti kana miskin naki jahit. Ya tak tadi nage ges pas ini iya gina bejakan ki jahit bahwa ki jahit kecan digawen lu jelas bakal mual bisa meren apakah. Nyawal waktu nikah teh keberadaan ki jahit miskin. Ridho berarti tak tadi tikah kuno miskin. Tak belah dia, nak terkuat ayang dibubarkan, menang apa entah? Salah al-fasku badahu, menang. Kanyi sarwiti rapak dengan dasar, sediberem, napakah sama dan tak tadinanya, oh menang lah ayang dibubarkan bertikah. Artinya senajan waktu nikahnya on pemajikan mana bahwa dirinya miskin rido mungkin seminggu dua minggu sebulan dua bulan kebelah itulah mungkin setahun tadi tuh gak terido jadi beri napakah menang baik minta pembubaran lantaran soal napakah mas selama rumah tangga wajib baik hajin kuku mahage rido tetap wajib napakah terido omo wajib baik napakah wayana sakitu tetap baik ketika pembajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran itu diberi napakah menang baik apa